you waktu Indonesia, Indonesia Tengah. Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 8 Juli 2022. Sari Berita. PHBI Kabupaten Sika telah siapkan sejumlah lokasi pelaksanaan sholat idul adha. LPPRRI ND bangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Flores. Inilah berita selengkapnya bersama saya Kristin Senda. Sejumlah titik lokasi pelaksanaan salat Idul Adha 1443 Hijriah di Kabupaten Sika pada 10 Juli 2022 mendatang telah dipersiapkan dengan baik baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan laporan Su Imam. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sika Haji Muhammad Daeng Bakir kepada RRI Kamis 7 Juli 2022 menjelaskan jumlah masjid atau musola yang tersebar di 9 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sika sebanyak 56 unit. Dijelaskan dari jumlah tersebut, ada beberapa masjid yang tergabung untuk dilaksanakan sholat Id bersama-sama, antara lain wilayah perkotaan terpusat di Lapangan Kota Baru Maumere, ditambah dengan lima masjid, sementara di wilayah timur gliting terpusat di Lapangan Brimob Maumere. Kemudian, untuk wilayah barat, khususnya di pinggiran kota dan sekitarnya, terpusat di Masjid Puring, sedangkan wilayah Makepanda terpusat di masjid-masjid yang sudah disiapkan berapa masjid karena jamaahnya terbatas maka digabungkan. Untuk daratan ada lima titik dan akan melakukan konsolasi, sedangkan untuk kepulauan ada pusat pada masjidnya masing-masing. Lanjut Daeng Bakir, untuk hewan kurban sebelum disembelih pada hari H nanti semuanya akan melalui tahapan pemeriksaan dari tim petugas kesehatan hewan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Terkaitan ...dengan dinas pertanian dalam hal ini di peternakan. Mereka sudah mengeluarkan pemberitahuan dan perhatian... ...untuk kita-kita yang nantinya akan memotong hewan. Supaya hewan itu diperiksa dulu. Kesehatan hewannya layak untuk dikorbankan, ya kita korban. Kalau memang hasil pemeriksaan dari kesehatan disembeli... E, ...mereka periksa dia punya dan lain-lainnya. Kalau itu mengatakan tidak layak, ya kita kisar. Ditambahkannya di Kabupaten Sika, untuk setiap tahunnya... ...jumlah hewan kurban tidak jauh berbeda... ...seperti tahun-tahun sebelumnya dengan kisaran... Untuk sapi 100 ekor dan kambing 60 ekor. Beberapa waktu terakhir, masyarakat Nusa Tenggara Timur terus mengeluhkan harga tiket pesawat yang dinilai naik hingga 100% untuk sekali penerbangan domestik. Keluhan tersebut bahkan direspon dari berbagai pihak, salah satunya Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur. Laporan Veranda Garus. Terdapat dua penyebab utama naiknya harga tiket, yakni pertama, harga bahan bakar pesawat yang mengalami kenaikan cukup signifikan mencapai angka 15.748.000 per liter, padahal jika dibandingkan dengan sebelumnya hanya sebesar 9.518.000 per liter. Ini juga dipengaruhi dengan minyak dunia yang memang sudah tembus pada kisaran 120 dolar Amerika Serikat per barel. Alasan kedua yakni jumlah armada yang kurang, sehingga walaupun harga bahan bakar pesawat naik, tetapi frekuensi penerbangan ditambah maka akan mengurangi biaya tiket. Hal itu disampaikan kepada Dinas Perhubungan NTT Isak kepada RRI Kamis kemarin. Dia menambahkan di NTT sendiri hanya menyediakan tiga maskapai, sehingga pihaknya kemudian melakukan koordinasi bersama maskapai tersebut untuk menambahkan armada. Namun hingga saat ini pihak maskapai belum menjawab permintaan dari pemerintah provinsi. Harga tiket naik karena ada permintaan yang cukup tinggi. Ya, jadi antara suplai dan di ini memang tidak tidak sebanding. Pada saat peak season seperti sekarang orang mau berpergian, sudah adanya pelonggaran pelonggaran dari pemerintah, orang semua mau berpergian. Apakah itu karena selama dua tahun di di ditahan Lalu, juga sekarang, dengan musim anak sekolah, orang semua mau, mau terbang menggunakan jasa pesawat terbang, tapi armadanya kurang. Kalau benar-benar hanya satu maskapai yang menguasai uh, penerbangan di NTT, maka tentu ada kecenderungan dia, pada saat dia menaikkan harga tiket, pilihannya ada pada kita, mau terbang atau tidak terbang. Kendala yang dialami masyarakat saat ini ialah permintaan penggunaan transportasi udara cukup tinggi, namun armada yang disediakan cukup kurang. Alhasil harga tiket meroket tinggi. Harga yang berlaku tersebut terus diawasi oleh pemerintah karena masih dalam tarif batas atas. Menteri Perhubungan sendiri telah mengeluarkan surat keputusan nomor 68 tahun 2022 tentang biaya tambahan untuk tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Jika aturan itu tidak dikeluarkan, maka maskapai akan menghentikan operasionalnya. Jadi maskapai tidak boleh melampaui harga dari tarif batas atas. Misalnya tarif batas atas untuk penerbangan rute ende Kupang berada pada angka Rp2.500.000. Jadi pihak maskapai tidak boleh memasang harga di atas angka tersebut. Jika biaya yang dipasang berada di bawah angka itu, maka maskapai belum melampaui tarif batas atas. Bahwa memang akibat dari kenaikan apa, tarif ini, ini tentu saja berdampak pada pertama sektor ekonomi ini terjadi inflasi ya tentu terjadi inflasi salah satu penyumbang inflasi itu kan dari industri penerbangan soal tarif ini kemudian sektor lain yang terpengaruh itu adalah sektor perhotelan jadi pada saat pelonggaran terjadi artinya dibuka kembali oleh pemerintah tentu pariwisata perhotelan berharap akan ada okupansi yang cukup ya tapi karena harga tiket yang tinggi terpaksa orang mengurangi atau meng mengurung dulu karena berpergian dia Isak Nuka menambahkan, Gubernur NTT juga telah bersurat kepada Menteri Perhubungan terkait kenaikan harga tiket agar bisa dipertimbangkan kembali. Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT agar dapat menggunakan pilihan transportasi lain dengan harga yang terjangkau sambil menunggu keputusan dari Menteri Perhubungan. RRI Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI kita beralih ke berita lainnya. Dukung program pemerintah pusat, lembaga penyiaran publik RRI ND bangun kerjasama dengan Universitas Flores. Selengkapnya, Robinus Bula melaporkan. Dalam rangka dukung program Pemerintah Pusat Lembaga Penyiaran Publik RRI-ND Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Flores Kepala LPP RRI-ND Yuliana Martadoki bersama Kepala Subbagian Tata Usaha LPP nd Kamis 7 Juli 2022 melaksanakan silaturahmi bersama Rektor Universitas Flores di Kampus 3 Kedatangan Kepala LPP RRI-ND bersama Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Disambut Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sirapaji MA Dan Wakil Rektor 1 Ferdinandus Lidang Bitin SE MKOM di ruang rapat rektor Universitas Flores. Kepala LPP RRI Metidoki menyampaikan salam hormat direksi LPP RRI kepada rektor Universitas Flores dan jajaran dikatakan silaturahmi menjalin kerjasama LPPR RI ND bersama perguruan tinggi Universitas Flores untuk mendukung implementasi tridharma pendidikan tinggi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kepala LPPR RI menjelaskan saat ini RRI di seluruh Indonesia di 65 satker diharapkan untuk bisa bekerja sama dengan kampus-kampus, universitas atau sekolah tinggi yang ada di wilayah kerja masing-masing termasuk LPPR RI dalam rangka dukungan RRI terhadap program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan tujuan yakni LPP RRI melakukan sinergitas bersama Universitas Flores sehingga program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa dilaksanakan dan LPP RRI akan mendukung dengan menyediakan alokasi waktu melalui program 2 sehingga Universitas Flores dapat memanfaatkan waktu siar untuk menyampaikan program dan kegiatan atau kuliah melalui siaran radio. Kami RRI di seluruh Indonesia, di 65 satuan kerja, diharapkan kami bisa bekerja sama dengan kampus-kampus ada di wilayah kerja kami masing-masing. Untuk ND kami ada unplor. Yang pertama terkait dengan dukungan RRI terhadap program pemerintah Merdeka Belajar. Tujuan kami ini bagaimana kita melakukan sinergitas dengan unplor sehingga program ini juga bisa dilaksanakan dan RRI mendukung program ini dan nanti kami akan mengalokasikan waktu di program 2. Sementara itu Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sirapaji MA mengatakan saat ini perguruan tinggi Universitas Flores memang sudah mulai melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka namun belum secara penuh melaksanakan. Rektor Universitas Flores menjelaskan RRI adalah satu lembaga yang sebelumnya sudah pernah melakukan kerjasama dan saat ini terjalin kembali mungkin lebih mudah dalam mendukung program pemerintah untuk melaksanakan kegiatan merdeka belajar atau kampus merdeka. Ada guna dari Kupang untuk minta kerjasama. Jadi kelihatannya eh, ya, kalau memang kita katakan kawan lama sudah pernah kita uh, jalan kembali, uh, kita kembali mungkin lebih ah. uh, mudah. Hanya mungkin beberapa hal yang perlu dipertimbangkan itu bahwa ya, mudah-mudahan kerjasama ini bisa membantu kami juga hmm. untuk ke uh, kami sangat senang tentu saja ada terbuka segala macam kemungkinan untuk bisa melaksanakan program yang satu ini, program pemerintah dan sudah dari 2020. Ini? Dr. Simon mengatakan Universitas Flores menyambut baik kerjasama dengan LPPR di ND dengan harapan dapat membantu Universitas Flores karena ada keterbukaan untuk bisa melaksanakan program pemerintah Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka melalui siaran program A2 atau promosi kegiatan program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka bisa saja dilaksanakan sejauh sudah ada kerjasama MOU. Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor 1 Ferdinand Lidang Bitin SE, MKOM menyambut baik kerjasama dua lembaga yang tentunya kedua belah pihak akan mendapat manfaat yang sama. Mengenai rencana MOU, Ferdinand mengatakan dalam waktu dekat akan ada agenda untuk membahas bersama terkait kesepakatan dari kedua lembaga yang nantinya tertuang dalam kerjasama. LRI Ender Fula melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan melanjutkan pembahasan empat isu prioritas yang diusung Presidensi Indonesia pada putaran kedua Anti-Corruption Working Group G20 Pertemuan yang akan diikuti oleh 20 delegasi negara peserta ini dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 8 Juli 2022 di Nusa Dua Bali. Deputi Bidang Informasi dan Data KPK selaku Chair Anti Corruption Working Group Muhammad Hadiana menyampaikan empat isu prioritas tersebut, yakni peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi, kerangka regulasi dan supervisi, peran profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi, pendidikan anti korupsi, kerangka regulasi dan supervisi, peran profesi hukum pada pencucian hasil korupsi, dan isu terakhir mengenai pemberantasan korupsi pada sektor energi terbarukan. Muhammad Hadiana merincikan, isu peran audit dalam pemberantasan korupsi akan menjadi isu yang dimasukkan dalam high level principle dan nantinya hal tersebut akan menjadi dokumen kebijakan yang mengikat dan ditagi implementasinya pada masa mendatang. Sementara tiga isu lainnya akan menjadi rangkuman atau kompendium. KPK berharap pada putaran kedua nanti, seluruh delegasi bisa saling bertukar ide dan gagasan untuk menghasilkan kesimpulan yang konstruktif bagi upaya perbaikan pemberantasan korupsi global. Untuk memperkuat perlindungan terhadap korban ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia, pelayanan advokasi untuk keadilan dan perdamaian (PATMA) menggandeng lembaga bantuan hukum Kongres Advokat Indonesia (Advokasi Peduli Bangsa) laporan Rosa Dalima. Kepada RRI Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Patma Indonesia, Gabriel Goa menjelaskan, kerjasama ini dilakukan untuk membantu Patma Indonesia ketika mendampingi masyarakat yang mengalami kriminalisasi hukum. Dalam perjanjian yang dilaksanakan Kamis kemarin tersebut mencantumkan, LBH akan menyiapkan tenaga-tenaga profesional yakni sebagai advokat untuk mendampingi dan melakukan pembelaan Terhadap para korban yang diperlakukan secara tidak adil oleh hukum, telah terjadi penandatanganan MOU antara LBH, KAI (Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia), advokasi peduli bangsa dengan lembaga hukum dan HAM, Patma Indonesia, pelayanan advokasi untuk keadilan dan perdamaian Indonesia, dengan misi utama pembelaan terhadap korban kriminalisasi hukum dan diskriminasi HAM terutama voice of the voiceless yang hak-hak ekosopnya mereka telah dirampok oleh kaum kuat kuasa dan kuat modal lebih lanjut, Gabriel menjelaskan poin lainnya yang tercantum meliputi, dalam memberikan pelayanan bagi para korban ketidakadilan, mengutamakan penyelesaian masalah secara adil dan damai, serta mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui sosial dan budaya, atau dalam arti seluas-luasnya melayani kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, LBH KAI dalam hal menyiapkan tenaga-tenaga profesional tersebut serta praktisi hukum untuk menjalankan program-programnya di bidang konsultasi hukum, sosialisasi hukum, pendampingan hukum, penelitian atau kajian hukum, serta pendidikan demi terwujudnya tatanan hukum yang berkeadilan sosial. RRI Rosadalima melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya, Christine Senda, selamat pagi.